Menyadari kekalahan itu adalah bagian dari proses pembentukan tim yang mereka butuhkan, proses untuk menjadi. Jordania dengan jersey dan pemirsa yang kali ini boleh dikonser Ehsan Haddad. Oh, lepas kali ini pergerakan offside. Sebuah peluang dari Jordan. Oh, bahaya kali ini kita lihat pemirsa. Oh, peluang masih didapatkan oleh Khalil Ben. Dan dengan back di belakang sehingga tercipta ruang yang memungkinkan Jordania punya ruang tembak. Ya, yeah, sebuah peluang ketika. Oh iya, iya. Saya pikir dalam tayangan ulang kita bisa melihat bahwa memang ada benturan, tapi pemirsa bagaimana Rico Simanjuntak umpan kepada Dedik Setiawan. Ya, Dedik Setiawan. Oh, percobaan pertama dari Dedik. Bagaimana dia mendapatkan ruang tembak yang tidak terlalu luasa, tapi dia masih bisa melepaskan tendangan yang cukup berbahaya. Ya, inilah yang dibutuhkan dari striker ya. Dalam formasi mungkin adalah striker Ruben Sanari. Rico Simanjuntak lepas, pemirsa serangan kali ini dari tim nasional Indonesia. Rico. Oh. Sementara maksudnya kita lihat pemirsa kepada Musa. Oh, bahaya. Save yang sangat baik dari Andri Taniar. Bahaya yang mendapatkan bola dan ya save Bahaya masuk, dia tendang keras. Ya, sangat keras dan pemirsa bagaimana Hansa Muyama kali ini mencoba menutup. Ketika Hansa Muyama gagal menutup dan tidak bisa langsung membuat Indonesia tidak bersemangat dalam untuk para pemain tim nasional Indonesia agar memberikan penampilan terbaiknya dalam laga malam hari ini. Pertandingan masih panjang, coba mengangkat kali ini ke dalam kotak penalti. Bahaya kembali. Oh, terjadi kepanikan di kirim umpan dari Yanto Basna. Bola kemudian menjadi bergulir liar di area pertahanan kita dan hampir-hampir saja menjadi justru bagi pertahanan kita sendiri. Ini dia kita lihat pemirsa di mana bola hampir saya direbut oleh Ahmed Samir dari ini pemirsa Ahmed Hamdani. Oh, tepukan Ahmed Hamdani dan bahaya. Kita lihat pemirsa ketika sebuah permainan yang dilakukan tadi oleh Ahmed dan lawan gelandang masih agak jauh. Sehingga memang sangat baik ya dari Ahmed Hamdani. Ya, kita lihat Tos dia berjadi kali ini mulai dikuasai oleh Saif Baha. Oh. Ya, beruntung pemirsa di mana kaki dari Saif Baha tendang. Oh, kali ini masih datang bantuan yang diberikan oleh Saif Baha dan bahaya kembali. Beruntung ya dan kali ini masih beruntung tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. Lakukan oh bola efek jahe tadi kita lihat pemirsa. Oh, bahaya kali ini. Beruntung lagi-lagi Rahmat Jubrianto. Efek jahe Ahmed Hamdani kepada sundulan yang dilakukan oleh Ahmed Samir. Iya, Andri Tani sudah pasrah ini sebetulnya. Berhasil memblok peluang-peluang yang dimiliki oleh Jordania. Masih belum selesai. Ya, masih belum selesai. Kita lihat gelombang serangan dari Jordania. Andri Tani Ardiasya. Kali ini kepada Nofri Setiawan. Andri Tani. Oh, bahaya kembali pemirsa. Bahaya kembali. Dan gol. Yosef Rawasda malah melakukan shooting ya. Ketika sebenarnya seakan-akan bola akan diberikan kepada Saif Baha. Iya, betul. Up serangan, tapi ternyata malah menjadi kesalahan. Ya, sebuah gol yang dicetak oleh Yosef Rawasda membuat skor menjadi bisa sebuah peluang yang lagi-lagi. Tendangan pressing. Tendangan pressing kembali dilakukan tadi pemirsa oleh Mo Atilia. Berupas diberikan kembali kepada Dedik. Oh, Dedik Setiawan. Oh. Dan kita lihat pemirsa, sebuah positif. Keberanian untuk menusuk, memberikan ancaman. Dan sayangnya baru kelihatan di depan. Tapi tampaknya Andi Firmansyah yang memberikan umpan ke tiang jauh kali ini. Oh, di mana bola diselamatkan saja dari oleh Muatas Alun Lambung yang diberikan oleh Andi Firmansyah. Iya, diganggu oleh tiga pemain sekaligus dari Indonesia. Palu. Rizky Palu terupas, baik sekali kali ini kembali sebuah blok. Lagi-lagi melihat pemirsa semangat tadi Simon McManamy. Iya, ini pergerakan yang sangat baik dari Dedik menerima umpan tadi dari Rizky. Umpan kepada Ehsan Haddad. Ehsan Haddad kali ini masuk dan kali ini umpan chip. Oh, dua pemain lepas. Iya, tidak offside ternyata ya. Dua pemain dan satu di antaranya tepat di depan gawang. Ini dan tendangan di depan. Oh, kembali lagi kita lihat pemirsa.
bagaimana tendangan pisang Ambon kali ini dilakukan oleh, tapi karena tidak ada blok yang rapat, dia bisa mengarahkan bola placing sempurna ke tiang jauh yang tidak terjangkau oleh penjaga gawang Andri. 18 dan ya, jadi ini adalah pergantian natural juga di mana Ricky Fajrin bermain. Umpan gol diberikan. Oleh Mister Gawang. Kita lihat pemirsa bagaimana free kick yang memang cukup counter attack dimiliki. Kita lihat pemirsa sebuah peluang. Sayang sekali kita lihat pemirsa sedikit telat tadi. Iya, sebetulnya sentuhan pertama Buas tadi agak terlalu panjang ya, tapi dia masih sempat menghentikan bola. Kali ini Beto, Beto Gonzalez, sebuah gol untuk Persija ketertinggalan yang dilakukan. Buah dari kerja keras para pemain di lapangan, buah dari upaya terus-menerus yang mereka lakukan tanpa kenal lelah, akhirnya membuahkan hukuman penalti yang 4-1.